sekali lagi apakah berlaku pelanggaran dari Casagrande ke atas pemain lawan. Sepakan penjuru Hendrik Dos Santos dan kandungan Casagrande. Oh, satu jaringan. Apakah jaringan itu dibatalkan? Casagrande dilayangkan kad kuning. Tandukan Casagrande tidak diterima oleh pengadil perlawanan kerana mungkin berlaku sama ada tolakan ataupun sesuatu yang ditafsirkan oleh pengadil sebagai kesalahan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana situasi itu berlaku. Mauricio yang terbaring sebentar tadi, sepakan Hendrik Dos Santos cantik. Casagrande melonjak tinggi melakukan tandukan yang tampak agak bersih sebenarnya. Kita perhatikan sekali lagi apakah berlaku pelanggaran dari Casagrande ke atas pemain lawan. Dari situasi itu,